Yo guys, balik lagi di channel Mas Iram. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengubah tombol navigasi menjadi gesture di HP Samsung A12. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut kita intro. Sini masuk ke menu pengaturan, kemudian teman-teman masuk ke tampilan dan teman-teman masuk ke bila navigasi. Nah di sini ada tombol gesture usap ya, teman-teman tinggal pilih gesture usap dan teman-teman kembali. Nah di sini teman-teman kembalinya seperti ini ya, jadi tidak tombol lagi, jadi menjadi gesture. Oke teman-teman, mungkin itu aja tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih.